Pencarian tanpa henti dari pihak keluarga dan tim SAR akhirnya membuahkan hasil. Jenazah Haidir, warga Kota Bumiudik, Lampung Utara yang tenggelam di Sungai Abung berhasil mereka temukan. Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023 sekitar pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Komandan Tim SAR Lampung, Heri Ansoni mengatakan, jenazah Haidir ditemukan oleh pihak keluarga sekitar pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Informasi itu segera ditindaklanjuti dengan melakukan evakuasi menggunakan satu unit perahu. Lokasi penemuan jenazah berjarak sekitar 200-an meter dari lokasi ditemukannya perahu milik Haidir yang biasa digunakannya untuk memancing. Saat ditemukan, kondisi jenazah dalam keadaan terapung. Sebelum dinyatakan hilang, almarhum diketahui sedang memancing di sungai tersebut sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang bersangkutan tak kunjung pulang. LKP gitu. Sudah 2 hari. Untuk karena korban sudah meninggal dunia dan ditemukan di desa Pendapir. Untuk pertama kali ditemukan masyarakat yang menemukan di sekitar lokasi. Itu jarak dari perahu ke lokasi sekitar 200 meter gitu. Arah bawah. Dari Lampung Utara, Rahmat, Traslampung.com melaporkan.